dunia akan belajar dan salah guna saleh maka Allah dapat berkosong pandang. Jadi kalau bercerita cukuplah cerita. Main waktu lah itu kesempatan. Dah cukup takut kalau masuk yang ini keluar. Tapi yang nah, tadi itu. Jadi kita nak sumat dulu, masukkan dulu benda-benda yang kita ceritakan tadi tentang salah guna saleh yang pada saat ditawarkan dunia ternyata mereka tolak mentah-mentah dunia, kalau itu akan menghambat kemudian mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Wabillahi taufiq. Jangan lupa banyak-banyak bersalawat, jangan lupa membaca surah Kahfi malam hari ini atau besok. Yang banyak salawatnya adalah orang yang paling dekat dengan baginda nanti pada hari kiamat. Biar kita tidak disokong, biar kita kalah dalam pertandingan nanti, kalaulah kita akan kalah. Tapi jangan sampai kita tidak berjuang untuk dekat kepada Sayyiduna